بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على نبي الرحمة wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Kita sapa pada tujuan diutuskan para rasul, halaman 21. Okey, halaman 21. Saya baca sini dulu, 5.4.1. Manusia telah dijadikan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian di atas muka bumi ini, baik dari segi jasmani dan rohani. Ini diperakui oleh Allah sendiri dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berapa buku ni? Takut-takut tak sejuk je. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami telah jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Jadi para ulama huraikan sini, baik dari segi jasmani dan rohani. Dari segi jasmaninya, tidak ada makhluk yang lebih complicated kejadian dari segi fisiologinya berbanding dengan haiwan. Kita ada brain selagi ni, sel-sel neuron. Binatang tak ada ni, sel tidak berhubung. Dah, kita boleh make itu complicated. Ada perasaan, ada sedih. Dah. Jadi dari segi jasmani pun complicated kita. Kalau tengok kepada sistem dalam tubuh kita, mata kita, dia ada boleh mengesan jauh dekat. Ada haiwan yang tak cukup. Haiwan tak cukup dari segi mata dia ni, dia ada dua kan. Dalam mata tu dia ada sel. Sel untuk tengok hitam putih dia panggil rod kan. Ingat lagi nak ngaji mula. Lepas tu, tanya pokok UPN bila ngaji biologi ni. Untuk tengok warna kum dia panggil tak? Jadi, katanya ikan, kalau kita ngaji ikan kan, dia tak ada ikan, dia tak ada kun, dia tak boleh tengok warna. Ingat lagi saya kuliah dulu dengan siapa, dia boleh ingat dalam rock tubing, ada orang putih, ingat tak? Dia nakal sikit kan, dia boleh kecil Melayu hebat. Dia kata ikan Cyperniformes, nama ikan tu, dia tidak ada kun, sebab tu dia tak mahu TV color dia. Sudah pandai dia buat nakal orang putih pun dalam kuliah. Tapi dia kata kalau burung, burung ada kun, dia boleh kesan warna. Sebab itu dia kata kalau burung yang kita gantung di kedai-kedai, bila tuan kedai buka TV color, dia pun jenguk tengok. Ingat tak, roster mi suka kita kuliah dengan dia. Orang putih boleh buat nakal gitu kan? Dia boleh menguasai bahasa. Jadi tujuan saya nak cerita benda tu, dari segi jasmani kita ni pun, kita ni lebih canggih sistem komputeran dalam tubuh kita ni berbanding dengan haiwan lain. Apa lagi dengan rohani? Ni tak ada, haiwan lain tak ada rohani. Namun manusia masih memerlukan panduan dan petunjuk. Mana tak erok, walaupun sempurna, comel, canggih setara mana pun, masih tidak cukup. Kita perlu ada satu benda yang tak ada bagi kita. Pasal apa? Ini benda yang tidak boleh buat dengan kelengkapan fisiologi dan rohani yang Allah beri. Tapi petunjuk ni untuk menyempurnakan tuntutan jiwa, kita perlu suplemen lagi dari luar. Jadi, kerana manusia sendiri mempunyai kelemahan-kelemahan,
untuk menentukan di antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang salah. Hal ini tak boleh tentu. Sebabnya pertimbangan akal tak jumpa nak cari kebenaran. Nilai-nilai sejagat, nilai moral setakat tu je boleh. Apabila masyarakat tu terima benda tu baik, maka seluruh orang terima baiklah. Tapi baik buruk yang hakikatnya sebenar baik buruknya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak tak ada. Jadi oleh kerana tu, lebih-lebih lagi manusia tidak dapat mengakui kebenaran perkara-perkara yang akan berlaku selepas mati. Hak ni tak boleh. Dia nak cari tak jumpa ni. Hidup selepas mati, siapa dia boleh royak benda ni? Ya. Sebab itulah kalau kita tengok pujangga-pujangga dulu, dia berpuisi orang jahiliah belum masuk Islam. Kalau tidak, saya nama apa? Qus bin Sa'adah nama dia tu, orang jahiliah. Lepas tu dia masuk Islam. Dia berpuisi, dia pelik tengok. Nak pergi ke mana manusia? Ma balun nas yazhabun wa yatrukun, dia kata. Apa hal manusia ni pakat gi belaka, dia kata. Aku tak tahu gimana. Jadi bila dia masuk Islam baru dia tahu lepas mati tu gapo dia akan berlaku. Jadi inilah pokok yang kita nak bincang ni. Hidup selepas mati, carilah lagu-lagu mana tak jumpa. Jadi benda-benda yang lepas mati supaya azab kubur, balas yang nikmat, balas yang azab dan sebagainya. Kalau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bagi tahu kepada kita. Oleh yang demikian, ini kesimpulan dia. Allah mengutuskan Rasul. Rasul ini utusan kepada manusia dengan tujuan menyeru manusia supaya bersaksi dan beribadat kepada Allah yang sebenar serta menegakkan ajaran-ajaran agamanya. Sebab itulah manusia yang paling kita terima kasih sekali dalam hidup kita ialah Nabi Rasul. Sebab dia je benda boleh memandu kepada jalan yang sebenar. Adapun ibu bapa dia orang lain hanya boleh urus masalah kita atas dunia. Untuk di akhirat tak ada orang yang boleh bagi tahu kepada kita. Sebab itulah benda yang paling kita bersyukur sekali ni, kita ni tercampur jadi orang Islam tau. Kalau salah jadi anak Cina kita, payah nak boleh masuk Islam. Cuba tengok. Walaupun asimilasi begitu lama duduk dengan orang Melayu Islam, kan? Jarang. Ada walaupun ada tau. Itu kita kena bersyukur mula-mula sekali kita bersyukur. Allah takdir kita ni jadi benih orang Islam. Mokpok kita Islam tau. Situ dia. Firman Allah ayat 25 surah Al-Anbiya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad seseorang rasul pun melainkan kami mewahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu, beribadatlah kamu kepada aku. Itu nombor satu. Nombor dua, menjelaskan kepada manusia perkara-perkara yang ghaib, yang ghaib, yang tidak dapat difikirkan dengan akal semata-mata. Ini benda ni kena ingat. Ini kuasa prerogatif duduk di Nabi ni. Untuk bercakap soal benda ghaib. Kalau kita gib cakap juga benda gaib, artinya kita telah berlawak dah. Sebab otak kita tak boleh pergi dah. Sebab tu bila sebut benda gaib, kena Nabi lah. Gapo dia berlaku? Sebab itulah termasuknya ganjaran-ganjaran pahala terhadap sesuatu ibadat. Siapa boleh tahu? Melainkan Nabi. Ini fadilah baca zikir ni misalnya. Adalah seorang guru, seorang ulama kata ni zikir ni. Bila kita tanya ambil mana dia? Oh dia kata tok guru dia ni.
Sejak 300 tahun saya yak cerita saya duk pasir putih dulu. Puak-puak gulungan ugam dia kata ni, dia kata dia boleh zikir ni 300 tahun dia kata. Orang duk amal zikir ni. Pakat tu masalahnya katanya tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilat zikir tu benda raib. Siapa boleh ada authority untuk kecik benda raib? Melainkan Rasul. Situ dah. Jadi kita boleh buat benda tidak raib. Bolehlah. Lagu mana nak baca seming? 10 kereta satu beg kau. Tak ingatlah. 5. Hak tu tak apa, boleh fikir nak. Teori 5 kereta tolak tu sebik semi untuk gaul dah. Hak tu tak apa, benda tidak raib. Nah, jadi benda raib tadi, benda yang berlaku selepas pada mati macam saya sebut tadi, apa jenis amalan, apa ganjarannya, kena Nabi saja yang boleh bagi tahu. Oleh kerana itu tujuan Rasul ni nak menjelas kepada manusia perkara-perkara raib yang tidak didapat dipikirkan oleh akal semata-mata. Kerana kebolehan akal manusia terbatas setakat apa yang dapat dicapai melalui panca indera sahaja. Walaupun Tuhan we otak kita ni ada, dia panggil apa dia, penakulan. Kita boleh fikir. Hak ni kelebihan kita daripada makhluk lain. Hatta malaikat sendiri, malaikat dia tak ada kreativiti, inovasi dia tak ada. Sebab tu kalau kita malaikat, bumi duduk lagu ning pakai kerema. Dia tak reti nak buat KLCC. Dia tak reti nak buat jambatan. Dia tak reti nak buat kapal terbang. Sebab dia tak ada kreativiti dan inovasi. Manusia ada. Ha. Jadi, dengan kebolehan akal tu, dia ada hak dia setakat kreativiti dengan inovasi boleh, tapi nak selakoh lagi, nak langgar tara alam raib, ha, tu tak boleh. Tohok sekat tu lah. Paham di situ lah dulu. Tetapi mereka boleh terima perkara-perkara yang raib apabila diterangkan oleh Rasul dengan keterangan-keterangan yang nyata dan jelas. Nah, dia boleh. Ha, tu manusia. Jiwa nurani dia tu, Tuhan beri persediaan untuk terima barang raib. Kalau dia tu tidak ada usul lain yang nak sekat. Kalau dia tu ada usul lain kerana isu perkauman. Misalnya orang Yahudi, dia tak boleh terima Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagai Nabi. Walaupun dia yakin kerana ada isu lain. Isu dia tak boleh terima Nabi tu keturunan daripada Nabi Ismail. Nampak tak? Sedangkan dia sebut situ, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal kamu, ya Muhammad, lebih pada dia kenal anak dia sendiri. Tapi kih dia, kih benda lain. Okay, kan cikgu suka dia? Karamah ke apa dia? Dengar soalan tadi tak? Dia, kita boleh terima. Ilmu yang Tuhan capok. Dia panggil, kalau Imam Ghazali dia tulis, dia tebut Al-Hikmatul Ilahiyah. Maksudnya apabila kita ni buat amal, kita ni betul dengan syarat, Allah SWT kecapok kepada dia tu ilmu yang ilham dia panggil. Dia ilham, kita nak kata wahyu tak boleh sebab manusia biasa kan. Ilham, ilham ni memang Tuhan akan bagi. Tetapi ha, kita kena ada tu. Tidak boleh bercanggah dengan hak Nabi bawa. Ilham hak sebut laduni tadi untuk membantu. Kalau dia nak bawa premis lain tak boleh. Nampak tak? Nak pindah hukum yang Nabi telah tetap. Apa tak? Termasuklah serupa orang mimpi jumpa dengan Rasulullah. Itu satu anugerah berlaku tu. Tapi dia tidak boleh pula bercanggah dengan apa yang digariskan oleh Nabi. Sekarang ni orang jadi masalah, dia nak langgar tara. Hasil daripada ilmu tu dia nak create benda baru. Nak create ibadat baru. Nah, hasil tu tak? Nak create zikir baru, nak create selawat baru. Jadi ilmu laduni, dia bui ni untuk kepada kepahaman, mengambil sikap daripada benda lagu tu. Ha, jadi kita terima hikmah-hikmah
yang Allah SWT kurnia pada manusia ni untuk menguatkan lagi dia tu menerima risalah Rasul. Ha, situ. Mana? Kadang-kadang dia, mungkin dia tidak belajar. Tapi Tuhan we kepahami. Dia tengok tu dia boleh faham. Tapi kepahami dia tu tidak boleh bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Ha, jadi inilah. Eh, dia ni tiba-tiba mari ilham. Tuhan capok kepada dia. Dia boleh. Dia pandai benda ni. Dia reti benda tu. Kita tidak nafikan. Boleh tak? Tapi dengan syarat tidak bercanggah dengan apa yang Nabi bawa. Ha, situ faham tak? Faham dah kedudukan? Eh? Soalan tak? Kasyaf memang termasuk. Termasuk berlaku tu itu anugerah Allah. Kita terima anugerah Allah. Kasyaf. Ha? Budak tu napuk, napuk pula. Wallahu a'lam. Kita boleh terima lah. Tapi kita pokok saat ni saja. Amalan yang diajar ni pula kena amalan yang bertunjang kepada sunnah Nabi. Mungkin Tuhan buka ke dia, dia tengok muk dia itu. Jadi dia akan cari pahala-pahala yang boleh kepada muk. Tak? Baik. Antara pahalanya ialah amalan soleh anak. Okey tak? Amalan soleh anak, doa anak, sedekah. Ah, hok ni. Hok ni hok sepakat ulama. Sapa kepada si mati tadi. Kita nak membantu ibu kita, ayah kita hok mati dah tu, kita boleh sedekah. Ambil 500 riyal sedekah niat wi kemok, wi kayuh hok mati. Kan? Apa yang boleh. Jadi kita tak nafi kalau dia nampak benda tu. Dia beramal tu pula. Dia nampak muk dia ni perlu kepada pertolongan. Baik. Soalnya bila dia nak buat pertolongan tu, jangan ambil koksil lah pula. Lama ambil zikir-zikir hok Nabi tak ajar. Ha, situ dia jadi penyelewengi. Nampak dah? Okey. Situ dah. Nombor dua. Nombor tiga. Tugas Rasul ni tujuannya ialah memberi rahmat ke seluruh alam. Kerana dengan pengajaran-pengajaran yang dibawanya dapat memberi kebaikan bukan sahaja kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk. Ini ada, kalau Maulidur Rasul kita tak baca semua ayat ni dah. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutuskan engkau hai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat ke sekalian alam. Okey. Dan Allah tidak akan bertindak ke atas seseorang sebelum diutuskan rasul. Allah tidak akan bertindak, tidak ambil kesalahan kalau rasul tak utus. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Ayat Quran sebut itu. Wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak sekali-kali akan menyeksakan. Kami tidak akan azab hamba-hamba kami, Allah kata. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, sehingga kami utuskan rasul terlebih dulu. Rasul mai royak dulu ke mana arah, bila tak dengar rasul baru dia azab. Ha, ini nak royak keadilan Tuhan kan. Okay. Rasul Melayu. Nah, tu dia sebenarnya pasal dia bercanggah dah tu. Dia bercanggah dengan bila sebut Nabi sebut khatamin nabiyyin, aku ni penyuduh rasul. La nabi la ya nabi ya ba'da. Ah, tu hadis Nabi disebut. Tu ucapan dia la nabi ya ba'da, tidak ada lagi nabi selepas pada aku. Tiba-tiba tu bi rasul Melayu dikajian ke. Tu bi rasul Melayu kena igak. Rasul tu bi je ada pengaruh pula kata. Ni masalah eh. Nah, sebab rasul Nabi ni ramah kan. Kita tak tahu Allahu alam. Sebab tidak disebut, tak berani nak sebut. Kita tak berani nak lajak. Ada kau penuh orang Melayu dulu jadi rasul. Tu kena tengok sejarah Melayu mula bila.
Kita nak Nabi pun tak boleh. Kita nak kata duk pun, kita mana tahu nak kata ya sebabnya. Nabi tak royak. Itu Nabi. Nabi hak Rasul ni, kalau mengikut kitab 313 tu. Kat 313 takut ada duduk di duduk di kubur Mu'tan kata panjang. Tak tahu dah. Kita tak tahu dah. Ke mana. Ya. Sebab kita kita nak menapi. Benda lagu ni kan, cuba kita silence. Kita as-sukut, kita kena duduk dia. Jangan kata ada, jangan kata wallahu alam. Okay. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira aw la yasmut. Siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, kalau nak kecek, kecek benda baik, benda betul. Kalau tak boleh, tak reti, la yasmut baik duduk dia. Kalau kita tak reti baik duduk dia. Jangan kecek lajak daripada ilmu kita ada. Itu Nabi ajar. Sekarang masalahnya ilmu ilmu ada segenggam tapi tapi nak keceknya sebesing you know. Mana? Ha, jadi kalau tanya ada ke dok Rasul Melayu belum pada Nabi, bukan sebelah belum Nabi, wallahu alam tak tahu duk, ada ke tak ada, kita tak tahu. Cuma kita tahu sejarah, kalau dia kata Melayu ni baru-baru tu sejarah royak betul ke dok, tak tahu. Kalau mengikut kepada Dr. Mak Rapa tu Melayu mula bila tu? Lama dah dia tak. Alam Melayu. Baik, nombor 4. Menyampaikan undang-undang Allah kepada manusia supaya mereka mendapat kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Ini undang-undang Allah. Undang-undang Allah hak tu wajib kena ikut. Lepas tu undang-undang nak jaga hak lain-lain yang Allah berikan kepada manusia tu, itu dipanggil misalnya hukum ta'zir. Itu Allah beri kuasa kepada pemerintah untuk buat. Okay? Dua ni, hukum hudud dengan hukum kisos. Hal ni, hal Islam dah garis dah benda ni. Lepas tu, ta'zir. Ha, ta'zir ni, kerajaan boleh buat. Undang-undang jalan raya. Undang-undang tuk sapoh. Tak? Ha, jangan kata pula, kerajaan ni tak Islam ni. Apa? Majlis daerah ni. Igak orang tuk sapoh kuasa lah. Mana ada dalam Quran, mana ada dalam hadis. Betul lah tak ada. Tapi dia ada satu lagi hukum ta'zir. Hukum ni kita boleh buat penjara, denda. Ha, baik. Tolak daripada hukum-hukum tu, dua hukum tadi, hudud dengan kisos, disampaikan oleh Rasul kepada manusia daripada Allah. Ha, itu tujuh yang bagi dia tu. Ha, kalau ke manusia, dia jadi hukum ta'zir saja. Jadi orang yang dia tolak tidak terima Islam ni di negara-negara yang bukan Islam, dia, dia duduk atas ta'zir saat ni. Bila hukum ta'zir, dia gila angkat tara. Eh, misalnya kalau pencuri, pencurian, tak boleh nak pakai hukum ta'zir. Disebab dia sudah ada hukum hudud dia kan. Ha, okay, jadi, bila manusia ni tanpa Rasul, dia akan buat tu langkah tara. Sedangkan Allah baginya skop yang kecil untuk ta'zir sahaja kan. Macam saya sebut tadi, undang-undang PBT, undang-undang kerja tempatan, membina bangunan tanpa kebenaran, ha, itu tak boleh. Okay? Ha, dia untuk menjaga maslahah, kebaikan umat. Kemudian yang kelima, menjalankan tugas-tugas penting kepada manusia, iaitu sebagai menjadi saksi kepada umatnya di akhirat kelak. Lebih kurang serupa, tidak? Menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan berita menakutkan kepada orang-orang yang engkar. Ini tugas Rasul. Dia cerita benda tu ya. Bashiran wa nadhira. Siapa dia taat kepada Allah, ha, berita gembiranya, ha, balasnya di akhirat sekian. Orang yang engkar, kufur kepada Allah, balasnya sekian. Siapa dia bagi royak benda gini? Rasul. Sebab kita kita duduk bicara tajuk Rasul. Ini tak? Menyeru kepada agama Allah dan diumpamakan lampu yang menyuluh manusia daripada kegelapan jahil kepada cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Dalam selawat apa ni orang kata, anta nurun fauqa nurin. Engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Tak apalah tu, sebab kita cahaya Nur Muhammad di situ ialah cahaya agama yang dia bawa, bukan jasad dia dijadikan daripada nur. Ha, ni orang tukar sini. Eh? Anta nurun faqonir, anta syamsun. Eh, tak ingat ada selawat. Kena buat maulud baru ingat.
Anta nurun fauqa nurin. Engkaulah cahaya daripada ke atas segala-gala cahaya. Cahaya di sini ialah cahaya hidayah. Bukit tubuh dia ini dibuat daripada cahaya. Habis itu dah. Ni nak ngaji kitab pula ni. Sifat-sifat rasul ni. Ada dalam kitab, ada dalam buku. Sifat-sifat rasul. Sifat-sifat wajib bagi rasul. Sidik. Oh, tahu pula aku ni. Sidik amanah. Tabligh fatanah dah. Masa sekolah lagi dia mengaji dah. Sidik maknanya benar. Kita nak bicara benar. Rasul mempunyai sifat benar dalam perkataan dan perbuatan kerana mereka diutuskan untuk menyampaikan kebenaran. Kalau dia tu tidak benar, macam mana nak bawa kebenaran? Lepas tu dari sekaligus dia menjadi sampel. Rasul ni ada dua. Benda yang dia royak, lepas tu dia tu jadi sampel untuk tiru contoh. Sebab mungkin royak teori kan kita kan, kita nak teori dengan praktikal tak? Royak, kalau royak kita, lagu mana cara? Cara kita nak apa ni? Nak tepek mozek, kata tak? Tukang royak kita, dia murah dengan seming dulu, tinggal satu eci. Lepas tu, ambil mozek, tepek dengan seming, jangan capun. Tak nampak. Acu royak. Kita pun, ginilah, nanti datang. Mari tengok kawan buat. Kita pun duduk congok. Oh, lagu ni, nampak tak? Jadi Rasul ni, dia tidak suka royak teori. Muti waku. Islam suruh makan minum lagu tu. Nak tahu makan minum lagu mana hok Tuhan nak, tengok aku. Lagu mana cara berumah tangga, anak pinak urus keluarga, teorinya gini. Nak tahu lagu mana praktikal, tengok aku. Jadi, nak main tengok aku mana kalau aku sendiri tak benar. Sini dah. Jadi dia kena ada sifat siddiq, sifat benar. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 191, wa ma kana linabiyyin an yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Terjemahannya, dan tiadalah patut bagi seseorang nabi itu disangkakan berkhianat, iaitu menggelapkan harta rapas yang pernah. Ini ada asbabun nuzul dia ni. Bila Nabi bagi harta ghanimah, ada orang komplain. Siapa ada seorang sahabat tu, adil ya Muhammad. Eh, tu nak bagi cara adil, hey Muhammad. Oh, sedak dia. Siapa sahabat tu nak marah, biadak kecik depan Nabi. Dia tak sebut Rasulullah. Adil ya Muhammad. Oh, sedak dia. Berlaku adil lah, hey Muhammad. Supaya Nabi tu tak adil. Tapi Nabi larang. Kalau pasal Naumah tu, sisi lengih dah lah. Dengan orang kecil, kurang ajar depan Nabi. Jadi, sebab tu turun ayat ni, tiadalah patut bagi seorang Nabi itu disangka berkhianat, iaitu menggelakkan harta rampasan perang. Dan, sesiapa yang berkhianat menggelakkan sesuatu, dia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu. Ni kena ingat boleh. Kita ni harta-harta awam ke apa tu. Kita tak jagalah mana, tapi sikit-sikit ada. Kalau jadi pengetua di sekolah tu ada juga dah. Kalau nak buat menggelak boleh tak? Kawan Cikgu Sukri tak? Boleh sangat tak? Kecik dengan kontraktor, kecik dengan dia, pembekal, boleh sangat. Tapi ingat mulai ayat ni dah. Apa yang kita khianat tu, kita akan bawa bersama kamu pada hari akhirat. Kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan balasan baginya. Setimpah tu yang akan bui. Ambil piti dengan kontraktor 2,000, padang dengan 2,000. Ya, setara mana tak? Apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak akan dikurang sedikit pun. Ini so, sidik mana? Mana duduk di Rasul ni, sidik kelas 1. Tak ada sikit habuk, hot tak sidik duduk ke dia. Zero defect dia. Perfect. Tak boleh tank. Ada orang panggil tak boleh tank. Kita lain pada Rasul, alim ulama setara mana, ada mewarisi sifat sidik, tapi ada rongok sana, rongok sini. Bapa ya Rasul tu jadi bulat, dia tu jadi perfect je. Sebab Tuhan jaga maksum. Kalau salah, Tuhan tegur lagi. Itu dari ciri-ciri maksum tu. Jadi, cuba nak salah, tegur lalu. Jadi, kita kata salah tu tak ada ingat dia. Nampak tak? Okay. Amanah pula ni.
Rasul mempunyai sifat jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dakwah agar manusia memperhambakan diri kepada Allah. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 143, "Inni lakum rasulun amin." Ha, dia sebut sendiri. Sesungguhnya aku ini rasul yang amanah yang diutus oleh Allah kepada kamu. Ha, itu amanah dia. Amanah ni lawan dia khianat. Ni. Kalau benda lagu tu lah kita buat. Gini ni saya, kalau kita contoh kita nak amanah ni. Bila orang amanah satu barang kepada kita, dia kata dia nak pergi umrah orang ni dah. Tinggal kereta demo lah dah. Lepas tu boleh lah demo nak pakar. Kita sayang baik dah. Demo nak pergi masjid apa. Okay. Kita pun guna amanah tu tak? Kita dia kata kalau duduk sahaja pun tak boleh juga kereta ni dah. Kita buat jalan. Dalam gambaran dia, dia suruh kita pergi masjid, pergi beli pasar ke apa, bawa kereta dia. Kita pergi muak seming. Beli 3 bit seming muak dalam kereta dia. Ni khianat ni bagi. Tuan dia marah dah. Kita pergi buka banyak pun seming 3 bit beli. Apa? Kereta siapa? Kereta saya tengah umur. Dia bui ke? Ha, kalau tahu tuan dia, dia tak muak seming kereta dia saya. Ini ha, orang panggil khianat. Apa tak? Oh, banyak benar khianat kita dah. Okay. Duit tak apa sebab dia tidak objek, dia nilai. Ya, orang derma kita masuk bank tu. Orang derma masuk bank. Lepas tu pasal kita nak buat bangun ni beli seming, tak boleh ngepi itu, itu orang lain dah dah. Duit ni dia dia nilai. Dia bukan objek. Lain pada kalau orang buat orang seming sebit ni, ha ni. Ambil seming sebit ni nak suruh kita tukar seming lain. Hak tu ada perkiraan. Pasal dia material kan. Duit do. Oh, kalau main lagu tu berat lah. Kalau kutip derma boleh sejuta pun kena taruh dalam peti besi. Ni boleh masuk bank. Ni boleh masuk bank. Tak nak pergi beli barang. Tak ambil duit lain dah. Royak tu kan dia. Langkah yang... hak ni cerita lain lah. Kita hak tu kita kena tengok dia hak mana akhafid darurin, hak mana hak paling mudarat lah. Pertama ha, kita carilah langkah-langkah yang baik untuk menguruskan benda. Yang baiknya we tahu tu kan dulu. Oh, seming hak bui bibit saya lebih. Nak buat apa? Ha, ada cadangnya nak buat benda lain. Masjid juga nak buat benda lain. Ha, tu. Boleh tak lah? Kecuali kalau dia bui bebal, ambil lah ikut masjid nak buat apa-apa. Tapi kalau tu yang cari tak jumpa hak ni kena mesyuarat jabatan kuasa ni. Panggil cari bajal yang terbaik. Sebab kalau kita lock saja jadi kerah, jadi bazir. Jadi hak ni kita cari hak mana yang paling baik, paling ngengi. Okey. Napa dah deh? Builah ke benda ke. Tu tak kena situ dah. Jual seming tu masuk tabung masjid balik. Tu kena bicara lah. Kita kena jawatan kuasa mesyuarat tu cari jalan yang terbaik. Jangan siapa kerah gitu tak istilah tak ajar lagu tu siapa bazir. Kan dah. Dari kita jangan buat sorang, tanya khabar orang, panggil ustaz ke apa bicara buat guana dah. Dia nak tasarruf barang tu supaya jadi barang yang bermanfaat. Itu amanah dah. Hak terbaiknya pergi ke masjid lain. Cari balasah lain. Oh, tak apalah. Moga orang minta tu kalau dia bayar ambil piti masuk tabung masjid. Ha. Peri tu tak jadi pula kawan tu. Dia nak sedekah ke masjid. Dia biar jadi masjid juga. Jadi hak masjid. Ha, nampak tak? Ha, dia. Ha. Apa dah? Ah, tu tak apalah tu. Bukan banyak kan masjid-masjid besar. Macam masjid besar bila dia nak lupa kapek dia, dia cari masjid-masjid balasah. Bui dah.
Sebab benda tak ada, tak kena teruk saja dah. Kita cari jalan terbaik benda ni. Oh, jalan macam-macam lah pendapat tu. Pendapat ada. Itu kita lah, mazhab kita. Ada setengah tu, asalkan tempat semaya di masjid belakang. Itu pula, dia macam-macam perbincangan tu. Complicated sikit. Nak pergi masjid balasa. Tak ada. Apa dia? Dalam kita cuba, kalau nak pakai waktu kita pakai, cari masjid dulu lah. Masjid lah ni banyak, tidak masjid Jumaat pun dah. Masjid intikap. Dah kita buat guana dah. Masjid lain pun tak sih. Daripada teruk saja. Dia gini, baik. Kapit tu tengah molek lagi. Kita nawi katakan masjid kasar, masjid mungkin. Nawi ketah tu je, tujuh tu dia pun tak sih. Dia nak baru juga. Maka kita carilah masjid-masjid balasuh. Dia kita kira benda tu, benda kita, benda orang panggil daruruh, tak ada orang nak buat kan. Benda yang dia kata kadar yang kita boleh buat nak buat mana. Dia hukum tu, dia hukum pekoh ke, dia beri ya? Dia tengok keadaan. Masuk duit masjid lah. Okay. Kemudian sifat ketiga ialah tabligh, menyampaikan. Kita habis ku 10 ni sebabnya kita start lewat. Jadi hon kita makan hon pula. Untuk apa subjek kedua. Tabligh maknanya menyampai. Istilah baligh, kalau mula baligh ni makna siapa? Siapa umur kita panggil kita baligh, budak baligh. Tabligh ni menyampaikan, benda tu lah ya. Menyampaikan. Jadi Rasul bertugas menyampaikan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan risalah Islam kepada semua, dan dia tidak susut satu huruf. Tak ada kata untuk private, mai kita ngaji sama pokok kita tak seroyak kat orang lain. Dia tak ada Rasul. Semua dia sapa habis. Okey. Cumanya kalau kita tengok kan, dia kata ada ilmu-ilmu tertentu hakikat tu. Orang awam tak boleh faham. Nanti saya pun, kenapa dia ada? Siapa dia? Lihat lagu mana contoh? Dia kena duduk kecek, dia kata ilmu ni kalau orang awam dengar jadi punah. Boleh beri contoh tak? Dia contoh. Orang awam tak boleh dengar. Kalau hukum pekos semua boleh dengar dah. Hukum tasawuf, kenapa dia? Boleh contoh. Kalau tasawuf yang digariskan oleh Imam Ghazali tu kan, dalam kitab Ihya dia tu kan, semua boleh berlaku. Orang awam tak mana-mana. Sebabnya Imam Ghazali, tasawuf dia pergi situ. Jaga lidah, jaga mata. Cari amalan-amalan merapatkan diri dengan Allah. Dia pergi kot tu tasawuf dia. Tidak main, payah kita nak royak tu. Lagu mana eh? Contoh ada. Siapa dia boleh beri contoh? Ilmu orang awam tak boleh dengar. Orang yang khos saja pula. Dia boleh dengar. Untuk ngaji tasawuf belakang ni, tak boleh royak contoh. Hak tu, orang awam pun, Nabi lepas begitu juga. Tangan Allah tak ada ke benda. Hak tu bukan benda, dia tak sebut benda tu. Hak tu ayat mutasyabihat. Ayat kesamaran. Okey. Jadi, mereka tetap melaksanakan tugas ini walau berhadapan dengan tentangan hebat daripada musuh. Hang tengok ni. Tak ada orang yang paling orang panggil yang paling teruknya menghadapi tentangan lain pada Rasul-Rasul dan diikuti oleh para sahabat. Nah. Siapa kena bunuh? Rasul dan Nabi kena bunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dah. Ngegaji kat dua. Tengok dakwah, dia bayar harga dakwah tu dengan harga yang mahal. Dia tidak kecil saja tu. Pasal apa? Sebab tabligh. Buat kalau dia nak menyapa juga. Tengok Nabi Musa ke apa. Hamak sana, hamak sini. Lari letak pukang dia tu dah. Lari dulu, pergi balik pula. Okay.
Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 99, "Ma 'alal rasul illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun." Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripada menyampaikan perintah-perintah Allah. Perintah Allah sahaja, dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dia tak ada kerja lain, tak ada part time kerja lain Nabi. Nabi Rasul ni memang kerja tu ke dia. Kemudian akhir sekali faton, cerdik. Tak ada Rasul yang bodoh, dia cerdik. Tindakan dia pandai bertindak. Okay. Sifat bijaksana yang dimiliki oleh Rasul membolehkan mereka menyusun strategi dakwah dalam berkesan, disampingi dapat mematahkan hujah orang musyrikin. Ini sifat fatanah. Mulai ibu nama anak, siapa dia ada anak, ada cucu berfatanah, cerdik. Dia boleh mematahkan hujah. Firman Allah surah An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Lama lagi kau nak pergi ke hari akhirat. Muka soal apa cikgu rasa? Hari akhirat. Tak lama dah. Lelah hidup mana lelah ni? Lelah hidup mana? Dia kali ni. Kepentingan mencutuhi sifat wajib para rasul ialah seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 36. "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Terjemahan, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan, menyeru mereka, "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhi tauhid." Ini package yang dibawa oleh semua rasul-rasul. Maka di antara mereka yang menerima seruan rasul itu ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Tidak semua orang terima hidayah dia. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi. Ni ulama kata ni, kalau kita niat nak pergi ke Sabah ke mana, kalau niat nak pergi tengok ni, boleh pahala kan? Gi di Kundasang ke apa tak? Nak tengok ni, lihat bagaimana buruknya kesudahan-kesudahan umat-umat yang dimendustakan rasul-rasulnya. Janganlah Habib nak pergi jalan di Turki, nak pergi jalan di Jordan misalnya tak? Tepak-tepak kesal-kesal sejarah. Kita niat nak pergi lagu tu, tu memang boleh pahala pasal kita. Bukan nak pergi suka-suka. Dah suka-suka tu tidak menjadi masalah dah. Tapi kita nak pergi tengok. Pergi melawat tempat-tempat lagu mana umat-umat terdahulu. Okay. Gapa dia kita boleh pengajaran? Orang lawai tu hang lagu mana akibat. Macam kalau kita pergi di Laut Mati. Pun lagi Laut Mati. Pun lagi. Garang air dia tiga 10 kali ganda kandungan garang dia daripada tok selang. Saya dah teradah duduk netang, kita tak pandai berenang, tok tergelang boleh duduk netang, tok tergelang. Ketumpatan duduk garang itu lebih daripada ketumpatan tubuh kita. Okay, kita dia ketumpatan kan, dia terkurang tumpat, boleh duduk situ kan? Baik, kita boleh tengok situ, inilah akibatnya di Sodom tu lah. Umat Nabi Lut dah. Okey. Beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No tajuk ni mau poin ni. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita lah ni yang telah beriman dengannya, seharusnya mengetahui tanggungjawab berikut. Nak tahu kita. Nombor satu. Wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Nabi Allah.
Rasulnya, hambanya dan pilihannya. Sebab tu tak sah kali kita mengucap syahadah tak reka dengan Muhammad Rasulullah. Orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, kena wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barulah cukup. Sebab apa? Wajib beriman. Baginda tidak melakukan dosa kecil atau dosa besar. La ilaha illallah. Sebab gitu, sebab Nabi ajar lagu tu, lakinu mautakum la ilaha illallah. Dia tak kata Muhammad Rasulullah. Lakinu mautakum, ajarkanlah kepada orang yang nak mati di kalangan kamu itu la ilaha illallah. Kita tu nak tu Nabi tu. Tak sedut tafsir lah lagi, takut dia sebut apa kita. Dan Nabi suruh lagu tu. Saya pernah pergi di kawasan Tupak dan dia kena mati. Allah diajar aku tu. Orang situ. Allah. Hai kata tak ada kebetulannya. Kau nak duduk tengah itunya. Tuk tua kita. Tuk tua saya di. Ada wari-wari dia tak ajar. Saya pun bangun. Dengar belakang ni dah. Paling terkejut dia. Nabi tak ajar lagu tu. Nabi ajar. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah. Oh terkejut belakang dia. Apa tak apa. Dia pun turut belakang. La ilaha illallah. Kita masih. Kau kena saruh kita dekat nak mati. Ya? Semua rosu. Tapi pasal kita fokus ke dia lah. Semuanya dia tidak kira dosa walaupun Nabi Musa ada buat apa, sebabnya tu betul selalu kan? Dia betul selalu buat ada tu tak cah dosa lah. dia masalahnya dia takdirkan dengan gerak Tuhan buat macam Tuhan plan supaya jadi tadi nak jadi contoh macam Nabi lupa apa tu dah plan Tuhan. Waktu kita baca tu macam-macam ada ulama sebab Nabi pun tak royak barang tu dah. Ini sebab tu bila saya nak jawab kan kalau benda yang tidak ada benda jelas ni semua bersandar kepada huraian ulama. Kita pun bahasa longgah lah dia. Entah betul ataupun tidak. Bila ulama berpandangnya bak apa lagu ni. Okey. Jadi kita terimalah Nabi itu dia maksum. Tu Nabi buat salah juga. Ulama kata, kalau Nabi kata aku buat salah kerana gini-gini baru sedar dah. Ni ulama berpandangan Nabi buat salah tu tidak dikira salah sebab diplan oleh Allah dan diaturkan. Adalah kita pun kalau silap tak berdosa, betul sungguh dia tanya saat ni. Tapi salah kita berasa seolah macam tak adil lagu tu dah. Dia tu buat salah, kita buat salah jadi dosa kena istighfar dah. Dia tu dikira tidak salah dah. Dia seorang ha. Tapi dia sebut rasul-rasul tu, dia kata maksum minad dunub dia sebut. Rasul-rasul, ha rasul-rasul semua rasul ni maksum minad dunub dia sebut. Dia sebut malaikat kan, malaikat maksum juga. Dia masalah gini, dia tidak, kali kita gitu kan, mereka juga maksum, dia sebut gini. Bukan Nabi Muhammad saja, rasul-rasul, Nabi-Nabi dan rasul-rasul dan para mereka, semuanya maksum. Ya dah? Ayalah. Tapi kalau lah, kerana dia salah tu kan. Nabi Muhammad kita banyak juga salah. Bila dia bermasam muka tak? Masam muka kepada Amrullah Ibnu Ubil Maktum tu kan. Tu bi abasa wa tawalla tu salah dah tu. Bermasam muka. Wallahu alam. Ulama-ulama kita ulah. Kita pun jadi itu juga dah kan. Okay. Ini 5 minit lagi. Wajib mengakui bahawa baginda adalah
imam kepada orang-orang yang bertakwa, yang menjadi ikutan kepada semua hal. Baginda adalah paling layak diikuti dan dicontohi. Kata baik, kuduah uswatun hasanah. Boleh tu dia sebagai sampel kan. Wajib mempercayai bahawa baginda diutuskan untuk membawa kebenaran kepada jin dan manusia seluruhnya. Ha, dia jin juga. Dalam surah al-jin tu kan. Ha, dia Nabi kita pergi berdakwah kepada golongan jin. Yang kelima, wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah dan kecintaan Allah kepadanya berada di tingkat paling tinggi dibandingkan dengan manusia lain. Ha, dia paling tinggi. Dia paling tinggi kelas 1 di syurga nanti. Wajib mendahulukan kecintaan kepada baginda melebihi kecintaan kepada ibu bapa, anak, suami isteri dan diri sendiri. Ha, ini. La yu'minu ahadukum hatta yakun habba ilahi mimma amin. Tak ingat waladihi. Tak ingat saya tu. Lama tak baca tu. Tidak sempurna iman sehingga dia jadikan aku ini lebih dia kasih daripada ayahnya min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Lebih dia sayang daripada ayah dia dengan anak dia dan manusia seluruhnya. Tak sepenuh iman. Kena sayang ke Nabi dulu. Yang ketujuh, wajib diimani bahawa Allah memperkuatkan baginda dengan mukjizat yang membuktikan kebenaran risalah yang dibawanya. Al-Quran adalah mukjizat agung yang gagal ditandingi sehingga hari ini. Nabi ni kena ingat dia ada mukjizat. Sikit lagi tidak. Wajib mengimani bahawa Allah menggunakan akhlak Al-Quran keseluruhannya kepada baginda. Tidak pernah baginda berdusta dalam urusan agama atau dunia sebelum dan selepas kerasulannya. Sebagai kesimpulannya, selain daripada tanggungjawab yang disenaraikan tadi, umat Islam juga diminta mematuhi perintah Rasul kerana kepatuhan tersebut membawa kepada kepatuhan kepada Allah. Waman ata'ani faqad ata'a Allah, Nabi sebut. Siapa dia yang taat kepada aku, maka bermakna dia taat kepada Allah. Dia tak bolehlah kata aku nak turut Allah, tak si turut Rasul, pasal dia selorong semua dua tu. Mereka juga mestilah menolong Rasul sehingga perjuangan Rasul mencapai kejayaan. Ha, baru masuk rukun kene. Rukun kene pula rukun kelima, keimanan dengan hari akhirat.